Assalamualaikum teman-teman, hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio mio mio, kita main-main mio. Oh iya, mio nya hilang. Oh itu mio, ayo mio kita main mio. Aku pengen ke rumah angker mio, tapi ke rumah angkernya nanti aja mio. Nanti malam aja, kita tunggu malam ya. Nah ini udah malam mio. Akhirnya kita udah tunggu 1 jam di sini, ternyata udah malam mio. Ayo mio, kita jalan-jalan mio. Wih, ayo Mio, kita sambil bawa senter ini ya Mio. Kita lambai-lambai kan. Wih, itu ada toko sushi sembilan dikit ya. Wah, yaudah ya kita pergi ke rumah hantunya. Kita jalan kaki ya Mio, karena kita nggak ada mobil. Kita kan nggak kelihatan juga kalau pakai mobil. Wih, lumayan gelap ya kalau malam ini Mio. Astagfirullahaladzim. Nah, ayo kita lewat sini Mio. Wah, ini umat ya Mio, masih buka Mio malam-malam. Ini horor juga ya. Sekarang kita akan mau pergi ke rumah hantu. Wih, ini ada lampu merah. Ih, takut banget Mio. Iya kak, takut banget kak. Aduh, ya Mio, aku takut banget Mio. Ayo Mio, Mio, aduh. Aku mau pergi ke rumah hantu itu. Wih. Nah ini Mio, rumah horornya Mio, kata aku. Ini memang rumah horor Mio. Ayo masuk Mio. Oh, untung aja Mio, aduh. Kak Mio takut, Kak. Ayo gantikan Mio. Ih, Kak Mio takut. Sabar Mio, aduh, ini dia rumahnya. Ih, Kak Mio kok takut sih, Kak? Ayo Mio masuk. Permisi. Kak, serem banget hawanya. Aduh, ada apinya juga, aduh. Ya apa itu Mio? Serem banget. Ya ampun, ada rumput-rumput di sini, ampun. Aduh, di sini juga ada, ya ampun, apa ini, ya ampun, astagfirullahaladzim. Aku takut banget, astaga, ya ampun, di sini ada rumput-rumputnya juga. Di sini ada rumput-rumput juga, Mio. Kak, jangan rame, Kak. Ya, Mio, di sini juga ada rumput-rumput. Ini kayak darah-darah deh, Mio, kayaknya, Mio. Kakak, di pojok itu ada apa, Kak? Jangan rame, Mio. Iya kak, itu apa kak? Jangan rame Mio. Mio jangan rame. Kayaknya itu kuntilanak deh Mio. Diam Mio, jangan rame. Kita di sini aja diam. Tunggu kuntilanaknya keluar. Kita diam di sini dulu. Aku ada kuntilanak. Aku mencari seseorang. Ini adalah rumahku. Aku akan mencari makanan. Aku akan turun ke bawah rumahku. Waktunya berburu di malam hari. Berburu mencari manusia yang bisa dimakan. Himyo, tuh Kak Mio takut Kak. Apa tadi katanya berburu manusia yang bisa dimakan Mio? Ah, itu dia orangnya kayaknya. Duh, Mio harus kita segera turun nih Mio. Tapi Mio aku takut Mio. Iya kak, nanti tiba-tiba dianya naik. Ayo kak, duh, Mio turun Mio. Sebelum anonimnya menyelamatkan diri Mio. Bicara Mio dulu Mio. Duh, jangan berbicara dulu Mio. Wah, aku akan pergi ke terowongan tempat aku di sini. Mio, tadi pergi kemana ya Mio? Iya kak, tadi pergi kemana ya kak ya? Kok nggak ada kak di sini kak? Ya Mio, tuh semoga aja dia nggak muncul tiba-tiba ya. Ayo Mio mencari Mio, tuh mencari-cari Mio, tuh kita cari di mana nih hantunya Mio? Aduh aku takut nih Mio, coba cari di terowongan itu kak. Ayo Mio. Yang beneran bukan beneran Mio. Aku mencari makanan lah. Apa itu di atas? Mio kita dikejar Mio. Lari. Lari kemana lagi nih? Ampun. Oh iya, lari ke apartemen aja. Naik lift cepetan. Yes. Aduh mau lantai tutup nanti kalau ada kamar mandi aku mau tutup pintunya biar si dia tidak bisa masuk. Aku diam, kamu diam di situ ya Mio. Iya kak, Mio bakal diam. Udah aku tutup dengan papan putih.
Untung aja ada paman putih, yaudah kita diem sini. Aku akan pergi. Aku tidak mau lewat ini. Pintunya tidak bisa terbuka. Aku akan terbang ke atas. Aku akan terbang dan terbang. Aku akan mencari orang itu. Dia ada di mana ya? Ini sepertinya bocoran dari bawah itu. Kita bisa ke bawah. Aku akan mencari orang-orang yang aku kejar tadi. Sepertinya ada dua orang. Ada dua makanan yang bisa aku santap. Tunggu, ini tidak bisa dimasukkan. Mencurigakan. Sepertinya di dalam ada orang. Tunggu, buka pintunya. Buka pintunya. Tidak. Oh, ibu kuntilanaknya sudah mulai datang. Mio, ayo Mio. Kita sembunyi di sini, Mio. Ya ampun, Mio, kamu diam di sini, Mio. Iya, Kak. Jangan berisik, Mio, sebentar. Nah, udah seperti ini, sekarang aku masuk. Nah, aku sudah masuk, ada tulisan seperti itu. Kuntilanak tidak akan masuk. Aku akan mendobrak pintunya. Pintu sudah terdobrak. Ya, sudah. Ini sudah terdobrak. Sekarang aku bisa masuk. Ini, pas dia ada di sini, dia menipuku. Oh, tidak ada. Ada apa ini? Seperti ada tulisan. Peringatan dilarang masuk, perbaikan WC. Apa ini? Apa benar ini perbaikan WC? Tidak, aku harus masuk. Tidak peduli mau perbaikan WC atau tidak, aku akan masuk. Tapi kok ini seperti dijebol gitu, kayaknya ulah anak-anak ini. Aku akan masuk, tetap masuk. Ya, aku berhasil menjebolnya. Ayo, mau kemana kamu, Yad? Kita harus tembak ini. Hei, kamu, Yad. Yad, aku tidak peduli. Aku akan menembak dirimu, ya. Lari. Tembak, tembak. Aduh. Tembak, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Itu bocilnya bisa gerak. Anaknya kuntilanak. Aduh, kuntilanaknya gimana sih, ya ampun. Yad. Tembak, tembak, tembak. Ya, aduh, semoga metong ya. Aduh, udah metong kah itu anak? Bayi bisa punya kekuatan untuk tidak mati ya. Ya ampun. Ih. Bayinya enggak mati-mati loh. Ya ampun. Ih, bayinya enggak mati-mati. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Itu kalau kuntilanaknya udah mati belum ya? Kuntilanaknya sudah mati. Anaknya tidak, anaknya tidak. Tembak. Anaknya tembak. Tembak. Ya. Tembak terus. Ya, mampus. Tembak. Tembak. Kabur. Ya ampun. Mutilah anaknya mengerikan. Tidak, itu tidak akan terjadi. Tidak, aku harus kabur dari sini. Duh, kabur. Astaga, kabur. Nah, aku sudah kabur. Apa ini, aku akan pasang jebakan. Ya, duar, tidak akan bisa keluar dari sini mereka. Ya, akan aku tembak terus sama peluru biar mereka gak bisa keluar. Mereka udah keluar gak sih sebelumnya? Mampus Kak Yuta, ya ampun, bisa-bisanya nembak Mio. Sekarang Mio harus kabur. Ya ampun, kasihan Kak Yuta, bawa Kak Yuta aja. Ya ampun, kenapa aku yang aduh, anak setan. Aduh, lari. Aduh, lari. Oke teman-teman, sudah dulu video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye.